teman-teman, alhamdulillah ini kita cek sound untuk unit sound full set lagi ya untuk kelas miniatur Ruman. Nah, ini dengan model miniscope dan model SR. Nah, untuk box middle-nya ya, dan untuk subwoofer-nya model miniscope. Nah, oke. Dengan tampilan minimalis. Nah, wes ya, rekomendasi buat teman-teman yang ingin memiliki sound system atau memiliki sound miniatur ya, cocok untuk di dalam rumahan ataupun di dalam ruangan ya, istilahnya seperti itu ya, dengan desain yang minimalis. Nah, satu set, nah wis ya, insyaallah cocok ya dengan requestan teman-teman ya, untuk satu set siap bunyi plus dengan power amplifier ya yang kita produksi. Nah, itu sudah plus dengan subwoofernya. Nah, oke teman-teman ya, jadi ini kita sudah cek sound tipis-tipis. Nah, ini untuk miniscope 10 in. Nah, itu. Lalu untuk middle-nya kita pakai 6 in plus dengan tweeter. Nah, untuk spek speaker-nya semua pakai speaker curve, jadi sangat minimalis dan murah meriah, ramah di kantong ya. Untuk harga, wes spek harga 2 jutaan saja. Woi, mantap lur. Ya, spek harga 2 jutaan wis rekomendasi buat teman-teman yang pengen budget minimalis ya. Hasilnya luar biasa mewah, teman-teman ya. Tuh, teksturnya dan grillnya, bentuknya, nah modelnya sangat kekinian sekali. Jadi itulah keunggulan produk kami Malang Sound Miniatur. Testing ya untuk amplifiernya. Di sini sudah plus USB, lalu di untuk memory, dan ini untuk aux ya. Nah, ini untuk display tampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman wes langsung plug and play, cocok sekali untuk di dalam ruangan ya, untuk sound minimalis, sound rumahan. Nah, wes mantap sekali. Oke. Untuk volume, untuk loudness. Nah, ini untuk loudness ini kita alihkan untuk mic. Ini ya untuk volume mic. Lalu di sini balance, ini untuk bass. Nah, treble-nya ini untuk tweeter-nya. Lalu bass ini untuk subwoofer. Nah, oke, okay, kita coba. Kita kecilkan semua. Nah, oke, jadi untuk volume ini terkoneksi dengan bass dan treble ini ya. Jadi untuk tiga ini yang satu fungsi. Nah, untuk subwoofernya ini yang outputnya bisa otomatis keluar sendiri. Middle-nya tidak ikut dulur ya. Jadi middle-nya tidak ikut. Tidak ikut bunyi, jadi khusus subwoofer saja. Mas kok bisa? Nah, wis langsung buruan di order. Oke, okay? Nah, oke, okay, kita kecilkan volume, kita buka. Nah, otomatis semua bunyi flat ya, dalam artian bass treble seperti biasa tanpa subwoofer ini. Oke, coba kita besarkan. Coba tambah subwoofer. Subwoofer sudah bunyi. Wes, ditunggu apa lagi? Langsung di order. Oke,
MCSP Productions.